Sebenar seorang daripada Saudi, namanya Abdul Majid. Dia berasal daripada Saudi. Dia melanjutkan pelajaran ke US. Ya, dia pergi melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Jadi dia pergi masuk di universiti. Tahun pertama je dia sudah jatuh hati pada seorang gadis Amerika. Namanya Jane. Dia memang suka wallahu alam macam mana cantik wallahu alam, tapi dia masuk je, tengok je perempuan ni kali pertama je dia sudah berkenan sangat-sangat. Dia sangat berkenan. Jadi pada satu hari dia pun ajaklah Jane ni keluar minum teh. Sebab kebetulan ni teh tarik ya. Tapi dia bawa Jane ni pergi minum teh Arab di Amerika tu. Jadi dia ajak Jane pergi minum teh. Okey. Minum teh lah. Tengah-tengah minum teh dia cakap apa? Jane, kau nak kahwin dengan aku tak? Jadi yang perempuan Inggeris dia tenganga, terpinga. Gila apa budak ni kan? Sekali ajak keluar ajak kahwin. Sebut pasal kahwin. Sedangkan dia puluhan kawan lelaki, friends dia kan, dah bergaul berapa ramai kawan lelaki dah, tak pernah keluar perkataan kahwin. Tapi si Arab ni sekali ajak keluar minum teh, tiba offer ajak kahwin. Jadi sesuatu yang macam tak logik, tak masuk akal, kan? Jadi maknanya ajakan tu berlalu begitu sajalah. Jane ni macam macam heran, dia benda pelik je kan. Kata satu hari dalam sejarah lah kan. Benda berlaku. Jadi dia pun tak layan lah. Tapi yang makcik ni memang dia sangat berkenan. Ya. Tapi Jane anggap dia kawan juga lah. Maknanya kalau dia buat pesta ke birthday ke apa, dia tetap ajak Majid ni datang. Dan selalunya Majid akan datang bila pesta dah habis. Kan dia tak akan datang lah masa dia orang duduk minum-minum, duduk menari-menari, dia tak datang. Tapi dia akan datang juga bila waktu dah habis. Dan macam biasa lah, ikutlah adat buat hadiah-hadiah lah kan, macam tu. Jadi sampai habis belajar, Majid terpaksa baliklah. Jane tak layan apa-apalah. Tapi Jane tahu Majid ni sangat sukakan dia. Jane tahu Majid sangat sukakan dia. Tapi sebab dia tak layan, akhirnya Majid balik bawa hati yang hampa. Bawa hati hampa. Okay. Balik Majid. Setelah Majid balik, Jane baru terfikir. Terfikir. Dia kata, kenapa Majid ni? Dia sejak tahun satu lagi, dia sukakan aku. Apakah itu cinta? Dia kata, kan? Cinta yang sebenar. Kan? Oh, dia terfikir. Dia kata, dia tahu Majid sangat sukakan dia. Tetapi sepanjang 4 tahun berkawan, sepanjang 4 tahun berkawan, Majid tak pernah ambil kesempatan walau pegang tangan. Sekalipun Majid tak pernah sentuh tangan dia. Apalagi lebih daripada itu. Maknanya kalau tangan pun tak pernah pegang, apalagi nak buat lebih daripada itu. Itu prinsip yang dipegang oleh Majid. Dia dapat kawal diri dia daripada buat apa yang dilarang oleh agama. Dia sukakan Jane, dia terus terang ajak kahwin. Tapi kerana ajakannya ditolak, maka dia memendam rasa. Tapi dia tak pernah ambil kesempatan. Jadi baru timbul persoalan di hati Jane. Dia kata, apakah ini makna cinta yang sebenar? Maka dia berfikir, kenapa Majid bersikap begitu? Apakah ini budaya atau agama? Kalau tak kira ini budaya orang Arab, tapi dia nampak ada juga orang Arab yang nakal-nakal, tak macam Majid ni. Jadi apakah ini ajaran agamanya? Jadi daripada situ dia pun mula minat nak belajar tentang agama Majid, iaitu agama Islam. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah dia belajar tentang Islam, dia pun mula tertarik dengan Islam. Kemudian dia pun fikir,
Aku ni belajar Islam sebab pakcik ke? Sebab Islam kan? Dia takut dia mengkaji Islam ni kerana didorong oleh cinta majid. Maka dia buat keputusan dia akan lupakan majid. Dia akan tumpukan, ikhlaskan hatinya untuk belajar Islam sahaja. Akhirnya setelah dia belajar Islam, dia pun buat keputusan memeluk Islam. Jadi itu maksudnya di situ, apabila kita berpegang kepada prinsip kita, insya Allah kita tidak akan rugi. Tidak akan rugi, insya Allah. Kan? Yang penting, yakin. Jadi Jen tadi dia dah belajar Islam dan dia dah masuk Islam. Ya, majik ni setelah dia balik ke Saudi, dia duduk riak. Balik Saudi, mak dia dah pujuk suruh kahwin apa semua, belum kahwin, tak nak kahwin, dia tak terbuka hatinya. Ya, jadi dah 3 tahun dia balik, dia belum lagi menunaikan haji selepas dia balik. Ha, jadi pada tahun tu dia kata tak apalah, tahun ni nak buat haji lah. Yang lepas pada 3 tahun balik jadi lecturer. Jadi 3 tahun dah balik tak buat haji lagi, tahun ni dia buat keputusan dia pergi buat haji. Dia pun pergi buat haji. Tengah dia tawaf tu, dia terserempak dengan jin. Macam cerita Hindustan lah ya. Jadi dia terserempak, dia terkejut kan. Sebab memang dia tak pernah berhubung selepas tu, tak ada hubung apa-apa. Ha? Dia terserempak. Kamu dah masuk Islam, saya masuk Islam. Oh, kita dah boleh kahwin lah macam ni. Jin kata, tengah tawaf ni sabar kan. Habis tawaf dia kata, kita jumpa di, adalah tempat sekian dia sebut ya. Tempat sekian, pintu nombor berapa sebab Masjid Haram kan dia ada nombor, pintu-pintu dia ada nombor. Siapa yang pernah pergi umrah ke haji ada ya? Ada? Okey, dia ada pintu, jadi dia janji pintu nombor sekian. Jadi dia pun habis tawar, dia pergi. Cerita lama dia dah ajak kahwin, tapi Jin jelaskan sebenarnya dia dah kahwin. Dia sudah putuskan ingatan dia pada majid. Sebab dia kata dia tak mahu belajar Islam kerana orang. Dia mahu belajar Islam kerana agama. Jadi bila dia buat keputusan untuk memeluk Islam, dia pergi ke pusat Islam di US tu, dia memeluk Islam. Dan pada hari yang sama dia jumpa seorang bangsa dia yang baru juga memeluk Islam. Jadi dia pun dah kahwin dulu tu. Tapi dia bawa memperkenalkan suami dia ni kepada si majid ni. Dia ceritalah macam mana mereka kenal kan. Jin ceritalah kat suami dia macam mana dia boleh terdorong untuk memeluk Islam sebenarnya kerana majid, akhlak majid apa semua tu. Kan? Jadi suami dia kata, kalau macam tu engkau lah yang lebih berhak daripada aku. Kan? Jadi dia kata, sebab aku dah baca banyak sejarah tentang Ansar, Muhajirin kan, yang mereka saling berkorban. Jadi maknanya kalau betullah majid cintakan jin, aku sanggup melepaskan jin dan beri pada majid. Dia offer ya? Tapi itulah majid jawab, dia kata tak ada, dia tak perlu. Dia kata sebenarnya jin memeluk Islam itulah hadiah paling besar untuk dia. Jadi tak perlu dah lagi. Jadi apa yang kita dapat belajar, penting sangat-sangat kita berpegang pada prinsip kita, insyaAllah. Dengan berpegang pada prinsip itulah akan menjadi sebab di mana Allah SWT akan membuka pintu hati orang lain. InsyaAllah. Saya banyak lagi cerita-cerita yang seperti itu, tapi masa tak mengizinkan, insyaAllah. Okey, Allah SWT.